Kisah ini tentang hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Banyak pelajaran yang dapat kita petik. Ya. Di antaranya jadi disebutkan di surah Ali Imran ayat 120, "In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ini orang-orang kafir. Kalau muslimin dapat kebaikan, mereka sedih. Makanya di antara nifaq i'tiqadi adalah merasa sedih ketika kaum muslimin mengalami kemenangan. Iya. Dan sebaliknya, merasa senang ketika kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini nifaq akbar. Jadi Allah sebutkan ya, kesedihan yang dirasakan ketika kaum muslimin mengalami kemenangan itu ciri orang-orang munafik dan ciri orang-orang kafir. Nah, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya orang-orang kafir itu sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi di negeri Habasyah akhirnya kaum muslimin bisa tinggal dengan aman dan tenang. Mereka bisa beribadah tanpa mendapatkan gangguan. Ya, mereka bebas menjalankan Islam tanpa disakiti dan tanpa dizalimi, tanpa dicelakai, tanpa diganggu. Hadza shiratun mustaqim.